Tadi kan udah F4 berapa tadi F4? 16. Ini nih. 16. Oke. Okay. Sekarang F-2 berapa F-2? Min 6. Min 6. Dari mana itu min 6? Coba kita cek. 5 gitu ya. 5 buka kurung. Min 2. Min 2 tutup kurung. Min 4. Min 4. 5 dikali min 2. Min 10. Min 10 dikurang 4. Min 10 dikurang 4 berapa, Ra? Min 6. Hah? 6, 6, 6, 6. Hah? Coba kita lihat. Ini min. Kalau min dibacanya hutang ya. Dibacanya hutang ya. Dibacanya hutang ya. Baca. Sama kamu baca. Hutang. Ini dibaca nih. Dibaca apa ini tadi? Min. Hutang. Oh, hutang. Min dibacanya hutang. Nah, sok baca. Hutang 10, hutang 4. Jadi berapa tuh hutangnya? 6. Hah? Hutang 10, hutang lagi 4 jadi 6. 11, 11. Jadi berapa hutangnya? Jadi berapa hutangnya, Ra? Hutang 10, hutang 4, jadi hutangnya 6. Wah, enak ini mah kalau temennya Rara. 14. Hah? 14. Oh iya, hutang 14. Hutang 14, barulah. Berarti kan sekarang udah dapet nih. 16 ditambah min 14 plus ketemu min, plus ketemu min, jadi apa plus ketemu min? Plus, plus apa min? Oke, di sini kasih notes, kita kasih notes, kasih notes. Notes. Tambah ketemu tambah itu jadi tambah, karena ya kali-kalian pada umumnya. Tambah ketemu negatif jadi negatif, negatif ketemu positif jadi positif, negatif ketemu negatif jadi positif. Loh, kok yang ini negatif ketemu negatif jadi nggak jadi positif? Nah, ini kan nggak ketemu, terhalang oleh angka. Kalau yang ini, ntar saya kasih. Ini yang ini, dia tidak terhalang oleh angka, hanya terpisah oleh tanda buka kurung. Tambah buka kurung negatif. Makanya tambah buka kurung negatif jadilah negatif. Berarti ini jadi berapa, Ra? Kalau tambah ketemu negatif jadi negatif. Jadi berapa, Ra? Plus. Plus? Hah? Kok plus? Ini nih, tambah ketemu negatif. Min. Min. Jadi 16 min berapa ini? 14. 14. Berapa 16 min 14? 2. 2. Oke, coba lagi. Cuma saya masih penasaran sama yang hutang-hutangan. Coba nih. Min 7 min 6. Dibaca, dibaca. Kalau negatif dibaca hutang. Hutang. Oke. Okay. Sok dibaca sama Rara. Hutang 7, hutang 6. Jadi 1. Hah? Hutang 7, hutang 6 jadi hutangnya 1. Kok teman kamu kayaknya baik banget ini. Hutang 7, hutang lagi 6. Jadi hutangnya cuma 1000. 13. Jadi berapa yang benar, yang mana nih? 13. Hutang 1 apa hutang 13? 13. Oh, hutang 13. Coba lagi. Coba.
6. Apaan 6 teh? Utang 5, utang 1. Oh, jadi 6. Iya, 6-nya apa? Min 6. Min 6. Coba nih. Sorry. Kalau ada kayak gini, ini kan jadi dibacanya hutang ya. Kalau hutang dibacanya bayar. Oke, cok, dibaca sama Rara. Hutang 6 bayar 4. Jadi 2. Apaan tuh 2? Min 2. Min 2. Oke, lagi. Nih. Baca sama Rara. Utang 7 bayar 9. Jadi 2. Apa tuh? Min 2. Hah? Hutangnya 7.000, dibayarnya 9.000. 2. Ya, duanya apa? Utang apa enggak? Enggak. Enggak, kalau enggak berarti 2 doang. 2 doang. Lagi nih, lagi. Coba berapa jawabannya? Kamu coba kerjain. Sok. Yang atas, yang tengah, sama yang bawah. Kalau sudah langsung dijawab ya, Ra. Sudah, Pak. Sok. Berapa? Berapa? Yang atas min 8. Yang tengah min 13. Yang bawah min 4. Gak pakai kalkulator kan? Enggak. Oh, sip. Sebenarnya boleh-boleh aja pakai kalkulator, tapi fakta di lapangan, kalau ujian sekolah, tes masuk perguruan, kerja, ataupun apapun, jarang menggunakan kalkulator. Ya iyalah, ya kali. Iya, tapi kalau misalkan bukan tes, kerja, kemudian proyek, kemudian apapun itu, menggunakan software ataupun bantuan. Nggak cuma kalkulator, HP, bisa juga komputer, dan lain-lain. Jadi menggunakan tidak apa ngitung manual itu hanya sebagai syarat tes pertama aja. Selanjutnya mah kalau sudah diterima itu ya bisa menggunakan kalkulator. Contoh kalau misalkan kita di sekolah pas lagi bukan ulangan ya, itu kan boleh-boleh aja pakai kalkulator. Enggak dimarahin kok sama gurunya juga. Toh di rumah, tapi kalau pas ujian nah itu yang jadi masalah. Oke, kita akan naik level ke selanjutnya. Nah, tadi itu seputar fungsi aljabar yang tidak ada pangkat-pangkatan. Nah, gimana kalau soal fungsinya ada pangkat-pangkatan? Nah, fungsi pangkat-pangkatan itu disebut dengan nama fungsi polinom atau kadang-kadang polinomial, tergantung sekolahnya masing-masing.
kalau di SMP 12 polinom pakainya atau suku banyak. Nah, polinom ini pangkatnya bisa bermacam-macam. Ada pangkat 2, 3, 4, 5, 6, 7, negatif dan segala macam. Tapi yang dipelajari di kelas 9 sampai kelas 9 di SMP itu paling mentok sampai pangkat 3. Nggak ada lagi yang lebih. Nah, sekarang gimana kalau kita pangkat 2? Nah, pangkat 2 itu punya nama khusus. Punya nama khusus. Namanya adalah fungsi kuadrat. Nah, apa sih fungsi kuadrat? Ya, fungsi yang pangkatnya 2. Pangkatnya 2, namanya kuadrat. Nah, gimana cara ngerjainnya? Contoh ya. Saya x-nya kayak gini ya, sudah terbiasa. Nah, fx sama dengan x kuadrat min 4. Ya, sama aja kayak sebelumnya. Kalau f3, artinya kita harus mengganti x. Yang ini nih, diganti sama angka 3. Otomatis yang ini nih, diganti sama angka berapa, Ra? 3. Iya, jadi apa di sini tulisannya? 3 pangkat 2. Pakai kurung, buka kurung, 3, tutup kurung, pangkat 2, baru dikurang 4. Pangkat 2-nya di luar. Iya, tuh, di luar. Kan kayak tadi, contoh ya. Tadi kan kita back ya. Nih, lihat. 3x, nggak ujung-ujung saya nulis kayak gini kan? 31, nggak kayak gitu kan? Nggak langsung tiba-tiba saya ganti jadi angka kan? Pakai saya kurung dulu buat penanda karena belum terlalu mahir. Kalau nanti Rara sudah cukup mahir, nggak apa-apa, nggak pakai kurung-kurungan. Penanda bahwa si x ini diganti sama angka 1 karena ini diganti sama angka 1. Kalau di sininya x, ya di sininya x. Kalau di sininya 1, ya di sininya 1. Begitu pula dengan yang ini. Karena x-nya di sini x, ya pakai kurung juga. Pakai kurung juga nih. Nah, sekarang coba nih, Ra. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 3. F4 sama dengan, sok, sebutin. Buka kurung, tutup kurung, pangkat 2 plus 3. Oke. Sekarang kita balik ke yang atas ya. 3 pangkat 2 berapa, Ra? 6, 9. 9. 9. Tulis. 9 dikurang 4. Berapa 9 kurang 4? 5. Nah, yang bawah. Yang mana? Yang ini ya tuh. Kan ini belum beres. 8. 4 pangkat 2 kok 8? Oh. Coba kita cek. Jangan-jangan kamu belum ngerti. 13. Coba mana 13? Hah? Coba kita lihat. 4 pangkat 2. Apa sih arti dari pangkat 2? Kali 2. Hah? Kali 2? Pangkat 2 itu artinya dia dikalikan dengan dia lagi sebanyak 2 kali. Jadi bukan dikali 2, tapi dirinya dikalikan dengan dirinya sebanyak dirinya 2 kali. Jadi kalau 4 pangkat 2, 4-nya ada 2. 4-nya ada 2. Tulis dulu gitu. Statusnya karena dia pangkat, maka dia kali-kalian, bukan statusnya yang lain-lain. Nah, coba kalau 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6. 7 pangkat 3 artinya 7 kali 7. Nah, cara ngerjainnya mah ya macam-macam, bisa pakai kalkulator, bisa juga hitung manual. Ini lagi nih, coba nih. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sip.
3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke. Nih, balik lagi. 4 pangkat 2. 16. Benar, bukan 8. 16. Terus plus 3. Sip, sama dengan 19. Oke. Lihatnya min bukan plus. Apanya tuh? Yang tadi di ini 4. Oh. 3. Ah, kalau itu salah, itu mah gak teliti. Bukan gak bisa, kalau itu mah gak teliti. Tambah sama kurang. Coba nih, dua soal. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 5. Yang ini gx sama dengan x kuadrat ditambah 1. F5 G 2. Oke, silakan kerjakan.